Pak, izin Pak, bisa disampaikan untuk objek wisata Citumang dari sisi keamanan atau safety-nya itu seperti apa? Bisa dijelaskan, silakan. Untuk safety-nya kita udah semaksimal mungkin. Semuanya aja pakai safety, pakai alat berenang, terutama lampu. Dari segi keamanan untuk di air itu. Dan untuk debit air saat ini normal. Dan untuk kedepannya mungkin kalau musim hujan, penghujan, kita koordinasi sama yang ada di atas, di hulu sungai. Siap. Berapa teman dari SAR yang berjaga di apa namanya objek wisata Citumang ini? Rekan. Yang kita tugaskan ada teman dari tim SAR kita, dari Tagana, dan satu lagi dari Perhutani. Perhutani ya. Jadi tiga orang berarti ya? Sebenarnya tiga orang. Tiga orang standby ini di apa namanya di lokasi objek wisata Citumang berarti ya? Ya? Betul. Siap. Nah, selain safety tadi pelampung, terus dari segi keamanan lainnya gimana? Apakah mereka dipandu sama pemandu atau gimana? Semuanya juga kita diinstruksikan sesuai SOP yang sudah dibuat, harus pakai pemandu. Diharuskan berarti ya? Iya. Mereka ya. Oke. Nah, ini setiap akhir pekan ya pengunjung banyak seperti ini? Setiap akhir pekan, Sabtu Minggu, dan hari-hari libur biasanya. Hari-hari libur biasanya juga ramai ya? Lebih dari 1000 ya? 1000 pengunjung setiap harinya? Kalau setiap hari weekend. Weekend Sabtu ya? Minggu. Sabtu Minggu itu lebih dari 1000? Kadang-kadang lebih. Kadang-kadang lebih ya? Oke, makasih ya. Kang, ini kan memasuki musim penghujan nih. Tadi disebutkan ya untuk apa namanya? Untuk antisipasi tadi udah jelaskan. Nah, lebih detailnya ini gimana? Apakah sering terjadi banjir nggak di lokasi Sungai Citumang ini? Kalau banjir untuk tahun ini belum ada, belum ada banjir besar untuk tahun ini. Tapi untuk penjagaan ini memasuki musim penghujan gimana? Apakah memantau terus debit air? Iya. Untuk kalau ada misalkan sudah mulai penghujan, musim penghujan, kita diusahakan komunikasi sama yang ada petugas yang ada di hulu sungai. Hulu sungai ya. Jadi dan standby kita ya. Selalu standby sini lihat sikon air. Sikon air ya. Ada ukuran nggak, ukuran debit air berapa supaya apa untuk tidak pantas untuk digunakan untuk wisata? Untuk di debit air sendiri kita ada yang di dekat di dalam sama yang ada di pos 2. Itu ukurannya gimana? Warna atau gimana? Warna. Warnanya apa? Kuning, hijau, merah. Kalau kuning bertanda apa berarti? Kuning berarti masih aman. Aman ya? Ya. Kalau merah? Merah itu merah. Bahaya berarti ya? Udah mulai bahaya. Kalau hijau tadi sebutkan? Sebetulnya kebalik. Balik ya? Hijau, kuning, merah. Oh, hijau, kuning, merah ya. Oke, makasih. Berarti hijau itu aman berarti ya? Oke, makasih Kang. Nama siapa? Saya Dede. Dede selaku apa di sini? Selaku berjaga, tim rescue ya, yang berjaga di akhir pekan ini ya? Iya. Oke, makasih.